Mudah-mudahan kita di sini mendapat syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita sampaikan kepada jemaah alam tadi di halaman sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di Masri Homestay, ditemani oleh Haji Kadi pada Al-Qur'an di Masri. Dan tak lupa juga saya ditemani oleh ibu-ibu yang dari MNP Mawar Merah Putih, juga P2P Kota Bandung. Hari ini anak-anak santri master ini akan membacakan surat ke-8, yaitu surat Al-Kafirun. Oke, kepada yang mana lagi kita dengarkan dari adik kita yaitu Refli yang akan menyampaikan atas koran surat Al-Mutaffifin ayat 1-36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refli. Saya ingin membacakan surah Al-Mutaffifin 1-36. A'udzu billahir rahmanir rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ta'alu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wajanuhum yukhsirun. Ala yadunu ulaika annahum mab'usun liyawmin adim. Yawma yakumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailu yawma idin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu muhtadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Alla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum markum. Yashadul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal ara'ik yanzurun. Tahribu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusquna min ra'ikin mahtum. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanaffisun. Wa mijaju min tasnim. Aina yashrabu biha muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghammajun. Wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu faqihin. Wa idza ra'awhum qalu inna ula'i ladzallun. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Wa yawma ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Alal ara'iki yanzurun. Al suhibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Shadaqallahul adzim. Yang menyampaikan bahwa Rasulullah
yang membaca dan mendengarkan, maka kita akan mendapat pahala yang sama. Kedua, dari Al-Quran ini, maka kelak kita akan mendapat syafaat dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita bagian dari yang mendapatkan syafaat Al-Quran, karena kita nanti akan ditolong oleh Al-Quran. Oke. Bagaimana tentang saya harus sampaikan kepada ibu pada kesempatan untuk membaca juga surat Al-Mutawwisin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin, baru saja kita perdengarkan yang pertama lantunan Quran surah Al-Mutaffifin yang dibacakan oleh santri kita yaitu Ananda Refli. Baik, kita koreksi bersama. Yang pertama dari Ananda Refli yaitu alhamdulillah, walaupun tadi ada salah pembukaan ya. Kemudian tapi kesananya alhamdulillah sudah ada perkembangan gitu. Soalnya di hari kemarin itu hafalannya masih belum kuat gitu, masih ada yang pabaliut atau mahili gitu. Tapi alhamdulillah di hari ini alhamdulillah sudah ada perkembangan. Walaupun ada makhrijul huruf yang masih kurang. Kemudian letak-letak hurufnya, panjang pendeknya, yang harusnya itu matobi'i kalian baca pendek gitu kan. Harusnya matobi'i dibaca dua harokat gitu kan. Itu. Kemudian pelafalannya antara o, dal, sin dan sin masih kurang. Insyaallah doakan semoga untuk selanjutnya ada perkembangan yang lebih baik. Selanjutnya yang Quran surah Al-Mutaffifin yang dibaca oleh Bunda alhamdulillah sudah bagus. Tadi ada satu ayat yang harusnya dibaca, yang harusnya baca pendek tapi dipanjangkan. Alladzina idzak. Tapi Bu bacanya alladzina idzak. Alladzina idzak ta'luna nas yastawfun. Kemudian tapi yang jelas alhamdulillah semuanya sudah baik. Ya, mudah-mudahan depannya anak-anak kita dan kita dan juga semua semakin semangat lagi ya, semacam doaan kita sudah dihadapkan oleh sama aja sudah begitu besar ya Bu ya, apalagi kelak ketika kita akan memasuki surga itu menurut hadis katanya nanti Quran akan turun bahwa bacalah dan naiklah katanya. Disitulah tempatmu ketika surat yang di akhir yang kau baca. Nah itu ya, bagaimana mungkin kita nanti akan membaca bergetar gitu. Sementara di sana tidak ada gadget, tidak ada Al-Quran, tapi hafalan kita yang akan sampaikan. Kemudian itu di hadapan Allah lagi. Kita di hadapan manusia aja sudah bergetar gitu ya, sudah takut, nervous. Apalagi nanti di hadapan Allah. Nah mudah-mudahan dengan seringnya kita membaca dan menghafal, kita terbiasa dan menjadi sahabat Al-Quran gitu ya. Dan di hadapan Allah pun kita akan dimudahkan ketika kita mau memasuki surga ya.
Oke, ibu-ibu baik, adik-adik siap ya. Selanjutnya adik kita Dika. Quran surat masih Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Indrian, saya kelas 8, umur 15 tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wa'idha karuhum awajanuhum yusirun ala yadunnu laika annahum mab'usun yawmin azim yawma yakumun nasu li rabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailul yawma idil lil mukadzibin alladzina yukadzibu nabi yaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadi asim idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawmaidil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yukalul hadalladhi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum innal yashhadul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yang durun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahtub shadaqallahul azim. Oke, okay. Siapa lagi yang mau memberikan bacaannya sekarang, bacanya? Oke. Okay. Ada yang dari belakang?
Oke. Silakan Ibu. 1-5 ya. 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladziina idza dzakaru 'alan naasi yastawqun. Wa idza kaaluu aw wajanu aw terima kasih Ibu ya. Semoga apa yang sampaikannya Allah berikan rahmat. Amin. Baik, Pak Ustaz, boleh dikoreksi. Jazakumullah buat bunda yang sudah membacakan Quran Surah Al-Kahfin ayat 1-5. Alhamdulillah bacaannya, lagamnya sudah bagus. Insyaallah lebih ditingkatkan lagi bacaannya. Mungkin ada sedikit tajwidnya yang masih kurang. Insyaallah. Jadi kan Al-Quran itu teman setia kita. Kalau kita menjadikan Al-Quran teman setia kita, maka Al-Quran akan lengket sama kita. Jadi kurangi kita membaca komik, baca hal yang tidak perlu baca. Al-Quran yang penting. Bahkan ikhlas Al-Quran. Fa'innahu ya'tiyomal qiyamah syafi'an yashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan menolong kalian kelak di yaumil qiyamah. Jika tidak ada syafaat, maka Al-Quran muncul seperti cahaya putih. Apa itu? Dia berbicara, aku adalah Al-Quran, kata Al-Quran. Yang senantiasa kau baca tiap hari. Ketika kau galau, kau lagi sedih, akulah Al-Quran. Terima kasih Ustaz Kosyansan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita baca, kelak menjadi syafaat untuk kita semua. Amin. Tidak lupa ibu-ibu dan hadirin semua, ini diliput oleh Salvi TV. Terima kasih. Salvi TV. Oke, selanjutnya ada sedikit kajian dari yang beliau sampaikan kepada kita akan menambah wawasan kita. Pada beliau, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari ini adalah hari yang jadi tongkat untuk pembaharuan diri kita. Dan kita berusaha untuk merubah kesalahan menjadi sebuah kebaikan. Ini ada sebuah tulisan yang saya ambil dan ini bagus sekali kalimatnya. Sebaik apapun kamu berbuat, apapun kamu melakukan kebaikan, percayalah akan tetap ada di antara mereka yang membencimu tanpa alasan. Itu bukan berarti kamu tidak baik, tapi itulah hidup. Akan selalu ada manusia sebagai penguji kesabaran dan keikhlasanmu. Lakukan yang terbaik dan tetaplah terus berbuat baik. Tidak peduli apa yang manusia katakan. Namun berbuat baik saja belumlah cukup, karena harus dibarengi dengan keikhlasan. Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Karena dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi di dalam keikhlasan pasti ada kebaikan. Sangat luar biasa sekali tulisannya. Kadang-kadang kita selalu menolak ukur kebaikan kita supaya dinilai oleh orang, sehingga keikhlasannya luntur habis. Saya mah ikhlas, kemarin ngasih uang pinjem 1 juta gak dibayar, tapi diomongin selama 5 tahun ya. Nah ini yang terjadi pada kita. Nah yang harus kita lakukan juga, apa yang kita sekarang alami, sebegitu dominankah Al-Quran ataukah handphone kita? Lebih dominan mana? Ketinggalan handphone atau ketinggalan
Ustaz Al-Quran. Lebih mana? Nah, kita kalau ketinggalan Al-Quran kayaknya biasa aja. Tapi kalau ketinggalan handphone sampai gosen pun beraksi. Ya, supaya dikirimkan walaupun jaraknya 17 km. Ya. Alasannya naon? Pan di handphone ya ayat Al-Qur'an. Tapi masalahnya orang tidak tahu apakah ini sedang membaca surat di dalam Al-Qur'an ataukah sedang membaca surat cinta dari mana. Ya. Kita enggak tahu sudah dibaca WA atau sudah dibaca Al-Qur'an, ya. Karena apa? Satu, karena gadget adalah satu hal yang tidak bisa dilihat. Bentuknya adalah seperti ini. Al-Qur'an kan sudah jelas, ya, bentuknya tebalnya dan sebagainya. Masya Allah, sekarang seberapa dominannya Al-Qur'an ada di dalam hati kita. Kita simpan dulu handphonenya, ya, kita simpan dulu handphonenya, kita coba dengarkan. Apakah dengan mendengarkan kita meneteskan air mata kita ataukah kita biasa saja? Surat akan dibacakan oleh Ustaz Andi. Mari kita pejamkan mata kita.